Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan Kang Yus di ujung subgrid 43B. Ini ada pengocoran dan juga ada Kometo yang membawa box girder ya di nomor 598 ini. Jadi ini adalah box girder terakhir di bridge 36 ini. Ada motor itu. Mudah-mudahan sih bisa ya, bisa lewat kelihatannya. Karena kru tidak ada yang turun. Jadi agak mepet ke sebelah sisi barat ya. Mantap ini. Ini bridge terakhir ya di bridge 36 di Cipada. Jadi habis ini tersambung ke bridge ke subgrade 43A dan langsung gendong-gendong ya. Mantap. Jadi ini dari agak siang sepertinya dari castingnya 4 ini sekitar jam 6 ya, karena baru sampai di sini sekitar jam setengah 12-an ini. Jadi di hari Kamis ini, hari Kamis 7 April 2022, dan itu adalah launchernya ya, sudah di ujung bridge 36. Luar biasa, udah nggak disangka-sangka lagi sudah berada di ujung bridge sana ya. Luar biasa memang perjalanannya. Satu box per hari karena memang jaraknya yang cukup jauh, 4-5 jam untuk perjalanan, 6 jam mungkin sekarang ya. Ini luar biasa, kita kasih semangatnya, sehat terus dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, ikhlas dan khusyuk untuk puasanya, supaya ibadahnya diterima Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap sehat ya kawan-kawan. Terima kasih. Segitu dulu update-nya dari Kang Yus. Kita akan ikuti terus sampai di launcher sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.